Di video kali ini kita akan melakukan cara memasang filter. Ya, pertama kita pasang bagian yang ini ya. Usahain pas sama bagian kipasnya itu. Kan di situ ada lubangnya, itu harus dipasin supaya kipas bisa berputar dengan maksimal. Kita pasang. Seperti ini. Kemudian kita pasang bagian saringannya di bawahnya ya guys. Seperti inilah kurang lebih. Nah, kalau udah kita pasang selangnya, di bagian output sebelah kiri ya, kemudian kita pasang topnya. Kayak gini kurang lebih. Kemudian kita pasang bagian output pada box filternya. Kemudian kita pasang saringan media filter. Untuk medianya bisa berupa karang jahe, kapas. Kemudian kita pasang bagian output untuk selang. Kita coba tutup, kita pasang di sini. Ini kurang lebih. Ini udah jadi sih, tinggal dipasang aja di tank. Ini bisa kita tutup kalau pengen sedotan airnya lebih kenceng, atau kita bisa atur sendiri. Pakai selang, kita bisa kasih aerator atau udara pakai selang ini. Dipasang di sebelah output, ada lubang kecil kayak pentil. Kita masukkan selangnya ke sini. Seperti ini. Jangan lupa itu lubangnya yang ada topnya ditaruh di bagian atas ya. Usahakan filter harus pemasangan jangan di bawah.
di tengah atau di atas supaya udara CO2 atau oksigen bisa keluar dari situ. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat.